Ini di DIY juga sedang berupaya bagaimana deteksi dini atau screening terhadap penyakit kanker ini bisa secara optimal. Tahun ini atau kita sampai saat ini masih bisa dibilang kurang dari angka nasional. Kalau secara nasional saja baru 3% dari seluruh wanita usia subur. Nah, oleh karena itu kita akan berupaya untuk meningkatkan cakupan. Mengapa cakupan ini rendah? Nah, Bapak, khususnya ibu, ini biasanya malu karena pemeriksaan kanker itu melalui yang kita sebut tekniknya Pap smear atau IVA. Nanti ada dokter ahli kita, gitu deh, akan menjelaskan pada ibu Bapak. Kita tanya mumpung beliau punya waktu dengan kita. Berdasar masalah tersebut, karena perempuan ini biasanya malu dan tidak nyaman melakukan pemeriksaan Pap smear, maka luar biasa PT Bio Farma meluncurkan alat dengan nama cervical scan. Hari ini kita akan mencoba bagaimana kita akan dideteksi atau di screening dengan metode yang baru yang telah diinisiasi oleh PT Bio Farma. Sasaran untuk kegiatan launching ini akan kurang lebih sebanyak 120 orang yang akan terbagi 2 hari, hari ini dan besok. Pesertanya adalah seluruh penggerak, perwakilan dari penggerak tim PKK di Kabupaten Kota, organisasi wanita, dan masyarakat lainnya. Bersama bahwa kanker serviks menduduki peringkat kedua kanker yang paling banyak menyerang pada perempuan di Indonesia setelah kanker payudara. Kanker ini untuk wanita semua ya. Sebanyak 70% kasus baru kanker serviks diketahui pada stadium lanjut karena infeksi awal HPV tidak menimbulkan gejala, dan setelah menimbulkan gangguan pada kesehatan atau kondisi parah atau stadium lanjut, masyarakat akan mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga penemuan kasus baru banyak terdapat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Hal ini menjadi keprihatinan kita semua dan harus kita putus mata rantainya dengan menguatkan kesadaran dan pemahaman serta aksi nyata melalui pencegahan serta mendorong pasien kanker serviks untuk mendapatkan pengobatan sampai tuntas. Preventif atau pencegahan sejak dini akan menjadi lebih baik agar tidak semakin banyak yang terenggut nyawanya jika sudah terlambat karena penyakit kanker serviks ini. Seringkali ketidakpahaman menimbulkan rasa takut atau malu untuk melakukan deteksi dini. Dan sesungguhnya pemeriksaan itu akan sangat bermanfaat jika dilakukan sesuai arahan dokter ahli. Termasuk juga pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi HPV di kalangan anak dan remaja usia 10-13 tahun. Itu luar biasa ya, anak 10-13 tahun kita gak tahu apa-apa. Tapi sekarang anak-anak kita itu sudah mengetahuinya, bagaimana cara membuat anak. Dulu kita dikasih tahu orang tua dengan adanya angsa dan terbang. Alat untuk pendeteksi kanker.
kanker leher rahim atau yang kita sebut sebagai kanker serviks. Karena itu juga masih terkait dengan molekul ya, pemeriksaannya juga dengan PCR, berbeda dengan pemeriksaan kalau kita biasa diambil darah misalnya. Ini hasilnya berbeda. Lalu Bio Farma sendiri dalam waktu kurang lebih 3 tahun kebelakang, di tahun 2020 oleh Menteri BUMN telah diberikan penugasan untuk menjadi holding dari farmasi BUMN. Jadi semua yang bidang farmasi disatukan di bawah Bio Farma. Jadi kalau ibu-ibu mungkin sudah pasti sering dengar Kimia Farma. Kimia Farma saat ini juga menjadi keluarga besar Bio Farma Group. Jadi Kimia Farma, ada Kimia Farma Apotek, Kimia Farma Laboratorium dan Klinik. Kemudian ada juga Indofarma. Indofarma ini dulu terkenalnya pasti yang orang tahu rata-rata perusahaan yang memproduksi obat generik. Kalau ibu-ibu kepala dinas mesti tahu. Ya, jadi itu sedikit perkenalan kami. Karena kami ingin kedepannya hubungan dan kerjasama baik dengan dinas kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dengan para ibu-ibu atau dengan ibu-ibu PKK nantinya ke depan kita bisa bergandeng tangan lebih erat lagi untuk kesehatan para wanita dan juga para pria serta anak-anak di daerah.